Oke teman-teman, balik lagi dengan saya channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Garena Free Fire. Nah teman-teman, jadi di Free Fire itu untuk di advanced server itu telah rilis ya teman-teman ya, dimana untuk di advanced server itu banyak sekali update terbaru yang akan segera hadir di original server ya teman-teman ya, dimana untuk tampilan lobby itu berubah, jadi ada semacam logo buyah gitu, lalu ada semacam ini kayak di daerah di Kalahari ya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk Free Fire itu lebih untuk menampilkan atau mengutamakan map Kalahari ya teman-teman ya, karena ini map baru dan keseringan jarang dipakai juga ya teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan membahas untuk bundle-bundle terbaru yang akan segera hadir di Free Fire teman-teman, dimana banyak sekali bundle-bundle terbaru yang sangat keren dan sangat mantap jiwa ya teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan lihat satu persatu untuk bocoran bundle-bundle terbaru yang akan segera hadir di Free Fire teman-teman. Oke, yang pertama di sini ada bundle buyah ya teman-teman ya. Jadi di sini ada semacam bundle kavelan gitu. Ini menurut saya bundle yang sangat mantap jiwa ya. Kemungkinan akan hadir di Diamond Royal ya teman-teman ya, karena sangat keren ya untuk bundle ini ya, karena efek animasinya sangat keren, tampilannya juga sangat keren teman-teman. Jadi ini bisa dibilang bundle buyah gitulah ya, walaupun untuk nama resminya masih belum tahu ya, karena masih belum rilis juga di original server ataupun di server Indo teman-teman. Dan ini adalah tampilan untuk wallpapernya teman-teman, dan kita akan lihat untuk bundlenya. Nah jadi ini untuk bundle yang cowok ya teman-teman ya, jadi dia berwarna kuning. Yang kerennya itu di bagian belakangnya ada semacam animasi gitu ya, ada animasi sayap dan ada tulisan buyah gitu teman-teman. Ini gila parah kerennya ya. Oke, di sini dia dibagi menjadi 5 bagian. Ada badan, kaki, sepatu. Ada topeng, topengnya topeng tengkorak gitu ya. Lalu ada hoodie-nya atau bagian kepala atau bagian rambutnya, ini keren ya. Dan menurut saya untuk bundle ini sangat mantap jiwa. Gimana kalau menurut teman-teman? Karena ini sangat keren sekali ya. Nah, ini dia. Jadi agak robot-robot gitu, teman-teman. Walaupun ada semacam kesan untuk tampilan bajunya yang keren gitu ya. Oke, jadi ini dia untuk bundle yang untuk cowoknya ya teman-teman ya, yaitu bundle buyah, dimana di sini untuk dominasi warnanya warna kuning dengan berwarna hitam, dan yang pastinya itu ada tulisan buyah gitu ya. Oke, jadi itu untuk yang cowoknya ya, dan di sini kita akan lihat untuk tampilan yang ceweknya. Jadi di sini untuk cewek cowok itu kurang lebih sama ya teman-teman ya untuk animasinya. Jadi animasinya di bagian belakang. Cuma di sini untuk si cewek dia mengenakan semacam tank top gitu, dia pakai topi, dan untuk rambutnya gimbal gitu, itu keren parah ya. Oke, bagian kaki, bagian sepatu, dan ini bagian topengnya, dan ini bagian rambutnya. Jadi rambutnya gimbal gitu, dia pakai topi gitu teman-teman, ini keren parah ya. Oke, jadi ini dia untuk bundle buyah untuk yang cewek. Dan kalau menurut saya untuk bundle ini kemungkinan akan hadir di Diamond Royal ya teman-teman ya, karena ini keren parah ya. Walaupun bisa juga mungkin hadir di event lain, tapi mudah-mudahan hadirnya ya gratisan ya teman-teman ya. Kalaupun hadir di event yang bisa dibilang murah dan sangat terjangkau, dan itu bisa dibilang sangat mantap jiwa ya kalau seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bundle yang berikutnya teman-teman. Di sini ada bundle terbaru ya, kalau menurut saya ini bundle Utopia gitu teman-teman, karena dari namanya bocorannya itu ada semacam utopia gitu ya. Dan sepertinya untuk bundle ini dia mengambil tema masa depan gitu ya. Di sini bangunan udah tinggi-tinggi dan sangat modern sekali ya teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih bisa dibilang ini semacam pasukan-pasukan khusus dari masa depan gitulah ya teman-teman ya. Ini gila parah sih. Dan untuk bundle ini juga lumayan keren ya teman-teman ya, karena untuk efek animasinya itu sangat mantap jiwa gitu. Oke, yang pertama di sini untuk bundle yang cewek. Jadi di sini bundle namanya adalah bundle Trendy Utopia ya. Dan ini dia, jadi ada efek animasi ya teman-teman ya, bagian lengannya, ini bagian bajunya. Nah, lengannya agak robot gitu ya. Lalu bagian kaki, bagian sepatu, bagian muka, jadi dia pakai kacamata, dan ini bagian rambutnya. Rambutnya keren ya, berwarna pirang gitu ya teman-teman ya. Gila, ini sangat cantik dan sangat mantap jiwa ya teman-teman ya untuk bundle ini ya.
Apalagi untuk efek animasinya itu sangat keren sekali ya. Oke, itu untuk yang cewek ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk yang cowok. Nah, jadi di sini untuk yang cowok agak sedikit berbeda ya. Gimana untuk efek animasinya di bagian kepala teman-teman, di bagian telinganya ya. Untuk rambutnya dia agak semacam potongan undercut gitu ya. Itu keren sih rambutnya. Dan ini bagian baju, bagian celana, bagian sepatu, bagian mukanya atau bagian topeng, jadi di bagian telinga untuk animasi. Dan rambutnya yang dipotong undercut gitu ya, itu keren parah ya teman-teman ya. Jadi kesan modernnya itu nampak ya. Dan ini dia, ini keren sih untuk busananya ya, atau bajunya itu keren teman-teman. Lanjut di sini ada bundle terbaru lagi teman-teman. Dimana di sini di situ ada bundle buyah, lalu di kiri kanannya itu ada semacam dua bundle gitu ya teman-teman, yang berwarna agak kehitam-hitaman dan kemerah-merahan ya teman-teman ya. Kita akan lihat untuk bundle seperti apa tampilannya ya teman-teman ya, karena yang pastinya mantap jiwa ya untuk bundle terbaru yang akan hadir di Free Fire ini teman-teman. Dan kita harap ya, semoga untuk bundle-bundle ini salah satunya mungkin ada yang gratis, atau mungkin ada juga hadir-hadir di event-event lain di mana kita harus menyelesaikan misi, dan nanti dari misi-misi tersebut itu kita bisa dapat bundle gratis ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lanjut untuk bundle yang berikutnya. Nah, ini bundle marginal gitu ya teman-teman ya. Jadi saya tulis marginal ya, karena ada bocorannya, ada marginalnya gitu ya teman-teman ya, gila. Tapi ini bundle yang keren ya, mengambil kayak tema-tema demon gitu ya. Jadi ada efek animasi di bagian lengan kanannya, di bagian belakang untuk jubahnya ada gambar tengkorak gitu, ini keren parah ya. Ini bagian baju, lalu bagian celana, bagian sepatu, bagian rambut dia berwarna kuning gitu ya, pirang ya. Dan di bagian mukanya ya, jadi ada semacam kayak tato gitulah ya. Oke, ini dia untuk bundle terbaru yang akan segera hadir di Free Fire ya teman-teman ya. Jadi ini semacam bundle demonic gitu ya. Oke, jadi itu untuk bundle yang cowoknya ya teman-teman ya. Kita akan lihat untuk bundle yang ceweknya. Nah, di sini untuk bundle yang cewek dia semacam demonic juga ya. Nah, ini dia. Jadi sama, jadi untuk efek animasinya di bagian lengannya, jadi semacam lengannya gitu ada semacam aura-aura jahat gitu ya. Untuk rambutnya warna pink, dia kayak pakai bendo gitu. Untuk tampilan keren ya teman-teman ya. Jadi dia pakai semacam jubah kulit gitu ya. Oke, ini bagian bajunya. Ini keren ya. Bagian celana, bagian sepatu, bagian rambutnya. Bagian rambutnya keren ya. Dan untuk bagian ini apa, mukanya. Oh, jadi mukanya dia matanya warna merah gitu ya teman-teman ya, gila. Keren ya. Jadi matanya yang merah teman-teman. Gila, baru sadar ya saya ya, gila parah ya. Oke, jadi ini dia untuk bundle yang ceweknya teman-teman. Jadi ini semacam bundle demonic gitulah ya. Itu keren ya. Oke teman-teman, jadi itu beberapa bundle yang akan segera hadir di Free Fire ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan lanjut lagi untuk bundle berikutnya ya. Nah, ini dia. Jadi kalau menurut saya untuk bundle ini semacam bundle-bundle Halloween gitulah ya teman-teman ya. Tapi ini masih bocoran sih. Nggak tahu juga ya apakah nanti memang akan hadir pada event Halloween. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk event Halloween itu sebentar lagi akan rilis ya, atau sebentar lagi akan dimulai. Dan ini semacam bundle yang mengambil tema-tema Halloween gitulah ya, karena tema-tema aneh gitu ya. Nah, ini bagian mukanya. Tapi menurut saya untuk bundle ini lumayan keren ya. Biasa kalau event-event seperti ini bundlenya gratis teman-teman, tapi nggak tahu ya apakah nanti bundle ini akan hadir bayar atau gratis, kita tinggal tunggu saja ya. Lanjut, ini ada bundle yang ceweknya. Nah, ini dia. Jadi sama ya, jadi aneh-aneh nggak jelas gitu ya teman-teman ya untuk bundlenya ya. Oke, ini bagian kaki, sepatu, lalu bagian rambut. Jadi rambutnya itu ungu, ada dia pakai headset gitu, lalu bagian kacamata, ini keren ya. Dan ini dia untuk bundle yang menurut saya lumayan keren ya. Dan sepertinya ini akan hadir pada tema Halloween lah ya teman-teman ya. Tinggal kita tunggu saja nanti di update yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk bocoran bundle-bundle terbaru yang akan segera hadir di Free Fire ya teman-teman. Di mana banyak sekali bundle-bundle keren
yang akan segera hadir di original server. Jadi tinggal kita tunggu saja untuk bundle tersebut hadir satu persatu di original server. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman nonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.